Gue sukanya juga di bagian desain Garudanya ya. Gimana? Itu gue liat-liat tadi dia terbuat dari tumbuhan tuh kayaknya tuh. Ah, ya kan? Nah, lu tadi liat kan kayak dari akar-akar pohon, kayak dari akar pohon gitu. Nah, itu kan awalnya kan tadi ceritanya tuh hutannya dibakar tuh ya. Iya. Iya kan, sama naga itu kan. Nah, si Garudanya ini kayak semacam representasi kayak balas dendam tapi dari bumi juga gitu. Ah, ya kan, ngerti enggak sih? Iya. Kenapa tadi dia kayak tumbuhan gitu kan? Iya. Yeah. Kayak ini. Kembali lagi bersama kita di luar sana sobat dapat tercinta, terkasih, tersayang dan terdelicious, apalagi kalau bukan di acara yang sungguh luar biasa. Gimana lagi kalau bukan di dapat channel dapat banget. Bersama gua Peter dan gua Tio aka Universe. Universe in the house. Oke. Welcome back. Apa kabarnya nih Tio? Luar biasa sekali nih. Luar biasa ya. Malam hari ini. Hidup percintaan lu tuh kayak gimana Tio akhir-akhir ini? Hidup percintaan gua semakin intim. Semakin intim. Intim dan interaktif ya. Iya. Luar biasa. Oke, ngomongin cinta-cinta nih ya. Iya. Zaman sekarang nih kan kita apa di Indonesia ini lagi banyak kasus-kasus lah ya. Nah. Lagi banyak kegaduhan lah seperti kenaikan BBM dan lain-lain lah ya. Banyak faktor lah yang kita tidak usah sebut secara detail ya. Nah, di sisi lain kita ini sebagai orang Indonesia harus selalu mencintai negara kita, ya nggak Tio? Betul banget. Setuju ya? Setuju. I love Indonesia. Indonesia. Nah, kalau udah ngomongin Indonesia, ada satu yang keren nih Tio. Apa tuh? Jadi, lu tahu pernah dengar ada musisi, videographer, koreografer juga setahu gua, pokoknya orang serba bisa. Oke. Kebanggaan Indonesia ini. Oke. Namanya Alfi Ref. Pernah dengar? Pernah dengar gua, pernah. Pernah dengar ya. Nah, percaya gak? Alfi Ref baru saja melakukan comeback. Oke. Memang hanya Blackpink yang bisa comeback. Iya. Memang hanya Secret Number yang bisa comeback. Orang Indonesia juga bisa comeback. Bisa. Comeback banget. Comeback. Ya kan? Alfi Ref baru aja comeback dengan lagu terbarunya dia. Wonderland Indonesia Part 2. Part 2. Jadi waktu itu dia sempat bikin satu video yang judulnya Wonderland Indonesia. Oke. Nah, setelah itu Alfi Ref melakukan comeback mengeluarkan judul Wonderland Indonesia Part 2. Iya. Ini keren banget nih. Okay. Dan kita sempat bikin reaction, beberapa reaction seputar Alfi Ref ya, langsung aja dicek ya. Nah, gimana kalau kita langsung aja? Lanjut. Lu mesti perhatiin nih, di videografinya si Alfi Ref ini dahsyat banget. Berarti semuanya dia yang semuanya ini? Semuanya dia. Gokil. Sampai lagunya juga. Nusantara. Memang dia konsepnya dia, spiritnya dia, dia pengen mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi tuh dia sering memadukan lagu-lagu EDM sama lagu-lagu ya tradisi Indonesia. Oh, wah, ularnya batik. Wih, ularnya batik. Ular aja bisa batik, masa kalian nggak bisa? Batik apa tuh yang awan-awan tuh? Batik Pekalongan. Wih, ada rafflesia. Iya, dan ini gue nggak tahu nih apaan yang putih-putih ini. Putih-putih ini apa ya? Apa, burung? Kayak Pikachu ya? Kayak burung ini yang di itu Papua itu ya, bukan ya? Apa sih? Kasuari atau apa gitu ya? Kasuari? Iya, kalau nggak salah ya. Oh. For Indonesian Independence. Yeah. Oh. Jadi memang dia kalau nggak salah bikinnya seputaran di bulan Agustus itu dia launching ini. Kakinya aja cakep sih. Itu jempol terhalus yang gue pernah lihat. Wih. Oh, keren. Merinding langsung gua. Wah. Wah, ada congklak tadi. Oh, tadi ada ya.
tapi khas ya. Dia bisa loh bikin lagu tuh kayak khas Indonesia banget. Iya, bener ya. Khas Indonesia dapat ya. Kayak gue dengerin lagu Tanah Air ya kan, lagu apa lagi sih? Ya kayak lagu-lagu kultur tradisi Indonesia bisa dibikin kayak gini, keren banget sih emang. Oh ini sih visualnya juga keren sih. Nah ini dia memang jagonya juga tuh. One time. Oh ini. Oh campuran Inggris ternyata. Wah gila. Gokil. Ini rumah gadang kan? Iya, rumah gadang. Rumah gadang itu asal mana ya? Ada Sumatera ya. Sumatera ya? Oh. Oh kayak itu loh yang ada 7 orang kerdil dan princess apa itu yang Disney itu tuh. Oh ini Snow White. Snow White, tapi ini versi Indonesia ada 8 gitu. Ada 8 apa tadi kurcaci. Wah ini visual efeknya sih dahsyat ya. Sih. Nggak bakal nyangka nih orang Indonesia yang buat ya. Iya. Gila. Wah gila, gue berinding guys. Iya berinding ya. Gue berinding guys. Keren ya. Waduh, keren. Waduh. Tuh beneran merinding gue nih. Masuk ke EDM-nya kayaknya. Damn. Oh, kecak. Gokil ya. Gile. Wah. Dari yang tadi kayak apa? Sinematik gitu kan. Masuk-masuk langsung konser kecak. Keren ya. Nah, ini si Alvirek nih. Oh, ini. Sponsori oleh Axio. Tapi Axio merek lokal kan? Iya, Axio merek Indonesia. Gila, gue sampai bengong sesaat tadi coba dapet. Terkesima dengan oh ini powerful banget sih ini videonya menurut gue. Lagu apa nih ya Tio? Kayak lagu daerah ya? Iya. Oh ini ya, medley. Nah, medley. Oh, Batak nih. Wah gila sih, ini keren banget kostumnya sih. Oh iya, keren banget nih. Beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marahin Haris. Lah orang Haris punya biasa. Bercanda ya Haris. Kenapa jadi Haris? Haris itu teman kita juga. Besti. Wah ini alat musik apa dah? Alat musik apa dah? Apa ya? Ini apa dah? Alat musik apa dah ini ya? Ini apa dah? Kita nggak tahu di alat musik apa deh. Mungkin sobat dapat boleh komentar dong. Oh ini lama ya videonya? Lama juga ini. Puas deh. Puas sih. Ini nonton ini. Suaranya tuh. Buh. Ini lagi terbang ya. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat ini full CGI ini. Iya, CGI banget sih emang sini. Tapi rapi loh. Rapi ya. Gue jadi kayak pengen balik kuliah belajar dunia videografi. Seru banget ini. Ceweknya siapa ya? Suaranya bagus banget sih. Ya, gue juga gak tahu tuh ceweknya siapa. Wow. Lu ngajem. Sansekerta, teori Sansekerta. Nah ini sih itu, Andovi sama Jovi. Iya, YouTuber ya? Iya.
Terus sekarang udah pensiun ya. Wah, naga. Naga. Keren banget gila. Oke. Ini kayak sangat-sangat masif gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Sangat wow gitu. Iya. Immersive gitu. Totalitas tanpa batas. Iya. Naganya apa jadi berwarna dong. Damn. Alfiref tuh. Ini Alfiref lagi nih, lagi main gitar. Gila, multi talent banget. Multi talenta. Waduh, kalah. Gue kayak lagi nonton How to Train to Your Be Dragon. Your Dragon atau apa gitu ya. Oh, ini ada ceritanya ya, ceritanya. Ini ceritanya. Ini gue kayak berasa lagi nonton di bioskop sih. Keren banget ini. Nah, ini beda ya? Beda. Iya, beda lagi ceweknya. Remaja diri buat bendera lagu sabangsa ku kenal wahai bunga putra bangsa harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia Garuda nih ceritanya nih. Ini Garuda kayaknya. Bukan naga tadi berarti ya. Garuda ya. Garuda tadi kayaknya. Boh. Keren. Alfiref-nya sudah terbang nih. Alfiref the Superman. Bangun baru bangun. Wah gila sih, gokil ya. Ini lihat banget sih bikinnya. Parah. Ini kayaknya dia bikinnya 17 apa di bulan Agustus tahun 2021. Iya. Uploadnya 2022. 2022. Setahun sendiri kayak bikinnya nih. Saking kerennya. Dan termasuk detail juga dia bikinnya nih. Iya, parah. One day at another time, a girl will honor this message.
just been buried. Oh tuh. Hmm. Sekolah-sekolah waktu SD. Ajem lagi namanya. Ajem. Namanya Ajem. Wah. Oh, ternyata lama kreditnya, guys. Ah, kreditnya. Ada kreditnya. Ditjen Kebudayaan Kemendik. Oh, Kemendikbudristek Tutwuri Handayani. Di support sama Kemendikbud ya. Terus ada Arsio. Tuh, tuh, directed by Alfie Ref, written by Linka. Nah, ini ada berapa nih? Dua. Produced by Alfie Ref. Tiga. Tuh, director of photography, Alfie Ref. Producer designer, Alfie Ref. Empat tuh ya. Lima. Edited, Alfie Ref. Lima. Hmm. Oh, Novia Bakmit. Novia Bakmit. Shannon. Oh, ada rapper ya? Udah Lopez. Okay. Yofi sama Andovi tadi. Oh, ternyata produksinya Alfie Ref juga lagi punya. Nah. Tuh, 6. Ref Production. Oke, okay, oke. Okay. Banyak ya. Memang dia serba bisa ya. Wow. Eko Rendiantoro ada dua tuh. Dua tuh Eko ya, Mas Eko. Ada dua tuh kerjaannya tuh. Lighting Man. Wah, banyak ya. Wah, yang terlibat banyak ya. Iya. Yeah. Tapi ya memang ini, gimana menurut lo nih? Tio? Ini keren banget sih, guys. Keren banget. Ini ceritanya ya? Apa nih? Ceritanya hadiah untuk Indonesia kah? Kayaknya memang dia ini cinta banget sama Indonesia ya. Kita, yeah, seperti kita-kita ini loh. Dan dengan kelebihannya dia, secara dia ini serba bisa multi-talenta, seperti Gaban aja kalau multi-talenta, dia ini menghadirkan satu persembahan memang hadiah untuk negara kita tercinta. Gila sih, Alfiras, ya? Gila sih. Gila sih, ini keren banget sih dia. Keren ya? Gue sih berapa kali merinding sih tadi. Iya, yeah, yeah, sabar. Merindingnya juga, kita merinding beberapa kali. Gue tuh suka musiknya juga kok. Yeah. Musiknya tuh kayak dari awal sampai habis tuh nyambung gitu. Ya nggak sih? Continue terus gitu. Awal. Gak kayak ada tiba-tiba jeda, terus berubah jadi kayak gimana gitu. Ya nah, tadi ada sih sempet sih, cuma ada. Maksudnya masih flawless gitu. Tapi flawless, benar. Flawless. Oh, Alfie Ref muncul lagi, Ref Band 7. Iya. Yeah. Ya, yeah, di sini gue juga bisa lihat memang Alfie Ref ini kan memang dari awal ingin mengangkat nama bangsa Indonesia ke kancah internasional nih dengan menghadirkan lagu-lagu yang luar biasa ya. Seperti inilah contohnya salah satunya nih. Jadi memang dia ini boleh bilang udah diakuin sih emang di kancah internasional. Oh, ya? Banyak orang-orang di luar negeri tahu Alfie Ref. Malah orang-orang yang di dalam negeri ada sebagian nggak terlalu aware sama Alfie Ref. Iya, tapi iya, orang di luar negeri banyak yang tahu nih. Apalagi yang pecinta EDM gitu ya. Karena ada beberapa lagunya dia tuh kayak Wonderland Indonesia yang part 1. Ya. Terus kalau nggak salah ada Beauty of Bali juga tuh. Itu terkenal banget itu. Dia ada beberapa konten sih. Iya, iya. Oh, CG Supervisor Alfie Ref lagi, 8. Tuh, Supervisor CG tuh. Banyak ya. Banyak. Oke. Kalau lu mungkin pertama kalinya nonton Alfie Ref ya? Iya, benar. Gimana? Pertama kalinya. Gimana nih? Sih? Gua enggak nyangka sih ada orang setalenta ini ya, Indo ya. Ini benar well deserved banget sih. Bisa recognize ke mancanegara sih. Menurut gua emang si Alfie Ref-nya emang deserve banget lah. Emang bisa banget lah ya. Ya emang ini banget lah, emang special pantas, lah. Pantas. You deserve it, Alfie Ref. Pantas. Pimpin kita semua ke kancah internasional lewat karya hasil karya Anda ya. Coba Alfie Ref bikin YouTube Rewind. Nah, iya bener juga. Hey. YouTube Rewind tuh. Hey. Ini kalau YouTube Rewind sekeren ini sih nggak ngerti lagi gue. Iya, pecah sih, pecah. Rewind Indonesia langsung pecah, pecah banget nih. Luar biasa ya, luar biasa. Ini niatnya di segala aspek sih kalau gue lihat ya. Dari kostum, musik, iya, visual, konsepnya, ya kan? Sampai ada ceritanya tadi. Dapat banget ya. Sampai kostumnya juga keren, visualnya juga tadi ya keren banget. CGI-nya keren. CGI-nya rapi. Dan enak dipandang di mata. Gak kayak nonton Naga Indosiar. Ah, iya bener. yang apa tuh? Yang udah pakai lagu suaranya juga aneh-aneh gitu kan. Terus tiba-tiba kayak pakai lampu-lampu apa gitu nggak jelas, lampu bola warna biru, merah gitu kan. Nggak sakit mata guys nontonnya. Wah ini. Munculin lagi memang ada dua. Oh.
Dewa Atlantis, Bali Safari. Oh, syutingnya di Bali ya? Iya, kayaknya. Masa-masa... media partnernya banyak banget ini. Beuh, media partnernya keluar semua. Gila. Beuh. Jadi jabatan Alfiref di music video ini ada 8 sobat dapet, 8 jabatan. Kayaknya lebih ya. Kayaknya kita nggak merhatiin, mungkin bisa jadi lebih sih. Bisa jadi semuanya itu tadi. Jadi lebih. Oke. Luar biasa, keren ya. Mantap, gila, parah banget. Jadi nggak sabar nih, gue pengen nunggu Wonderland Indonesia part 3. Kayak film itu Lord of the Rings gitu. Ini model-model gitu. Malah yang Lord of the Rings aja kayak keluar yang kayak apa, apa yang baru-baru ini nih? Iya, prequel. Prequel? Iya. Wah, lumayan banget nih. Mungkin ditunggu ya, Alfiref, hasil karya Anda yang berikutnya. Gila. Oke, mungkin ada lagi dari Tio? Kalau dari gue sih tadi, gue sukanya juga di bagian desain Garudanya ya. Gimana? Itu gue lihat-lihat tadi dia terbuat dari tumbuhan tuh kayaknya tuh. Iya kan? Nah, lu tadi lihat kan? Kayak dari akar-akar pohon gitu. Akar-akar pohon gitu. Nah, itu kan awalnya kan tadi ceritanya tuh, hutannya dibakar tuh ya. Iya kan, sama naga itu kan. Nah, si Garudanya ini kayak semacam representasi kayak balas dendam tapi dari bumi juga gitu. Iya kan, ngerti gak sih? Iya. Kenapa tadi dia kayak tumbuhan gitu kan? Kayak ini land-nya gue nih, tanahnya gue nih. Jadi gak bisa nih. Gak bisa lu bakar-bakar di sini. Gue akan bangkit dari kayak tadi batu ya. Gitu. Dari bumi. Iya, dari bumi gitu ya. Gila. Terus? Keren lah ya. Parah. Tadi kostum-kostum cowoknya juga gak kalah sih sama yang cewek ya. Itu oke, keren banget sih. Gue sih mau sih pakai itu kondangan sih guys. Iya, benar. Kayaknya pakai kondangan cocok tuh. Ya kan? Keren. Keren juga tuh Tio gitu kan. Nanti dikira lu yang jadi mempelai pria aja. Ya. Enggak lah. Lagi di Kanada gitu. Datang sebagai tamu, keluar sebagai pemain pria ya. Oke. Ya deh kalau gitu, terima kasih ya sobat dapat udah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like videonya dan ditonton iklannya sampai habis karena kita mau beli tadi kostum-kostum yang model ala-ala Alfiref. Buat kondangan. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi, dapat channel, dapat banget.